Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my bro and sister. It is a pleasure to meet you here. Okay, aku Minel. Aku ingin bercerita tentang manusia-manusia Tuhan. Manusia-manusia Tuhan itu adalah bagikan emas di dalam reruntuhan, di mana pada saat kita membutuhkan dia ada. Dia hadir. Tapi pada saat kita beri penghargaan, dia menghilang. Siapakah manusia-manusia Tuhan itu? Mereka adalah manusia-manusia yang punya taste, yang punya rasa kemanusiaan yang sangat tinggi. Memang pada saat seseorang dalam keadaan sakit atau dirundung duka, mereka sering merasa bahwa, oh, tidak ada satupun orang yang mendengarkan aku, semuanya menghilang. Dimana pada saat sehat, pada saat kaya, begitu banyak teman, begitu banyak sahabat. Daripada saat dalam keadaan kedukaan atau kejatuhan, seorang biasanya merasa, kenapa semuanya menghilang? Tidak ada lagi yang menemani aku. Tapi don't worry about that, karena Tuhan telah menciptakan manusia-manusia Tuhan yang selalu siap dan datang membantu kita pada saat kita mendapat kesusahan. Pada saat seseorang dalam kedukaan, coba bayangkan ya, ada satu bencana alam gitu ya, pasti semuanya merasakan sakit. Pada saat satu tubuh tersakiti, maka yang lain akan merasa sakit. Jadi manusia-manusia Tuhan itu ada, mereka akan datang dan hadir pada saat seseorang dilanda kedukaan, dan mereka menghilang pada saat kita tidak memerlukan mereka lagi. Dan mereka melakukannya dengan begitu tulus, pure, flat, dan just do it without thinking about pahala. Okay, aku Minel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love and peace, unity in diversity. Peace.